Jangan menunggu sampai ada waktu hingga patung memulai sesuatu. Kenanglah waktu, ini hari yang tepat untuk melakukan sesuatu. Jangan menunggu suasana hati yang baru itu kau mau bertindak. Ciptakan semangat, gerakkan ambisimu untuk melakukan sesuatu. Bisa digenggam dengan tindakan, bukan dengan cara simsalabim. Jangan menunggu, tak nanti bisa beku. Lakukanlah saja sesuatu. Biarkan ucapkan, yakinkan dan berdoa. Dan jangan lupa untuk bertindak. Jangan takut masalah yang menghadapi depan.